Assalamualaikum dan hai semua, or should I say, annyeonghaseyo yorobun. Ha, dah kena berbulat cakap bahasa Korea ni. Okay, sebenarnya hari ni I nak berkongsi sikit satu fakta menarik yang I belajar masa I dekat universiti dulu. And it is about sejarah sistem penulisan bahasa Korea. So, grab your coffee, grab your tea and let's learn something new. Untuk permulaan, kalau kita nak kaji kembali tentang asal-usul bahasa Korea ni, sebenarnya topik ini pun masih lagi hangat diperdebatkan. Hal ini kerana ada setengah pihak yang mempunyai pendapat bahawa bahasa ini dipengaruhi oleh budaya. Namun begitu, ada juga yang mempunyai pendapat yang berbeza. Kalau anda nak tahu, sistem penulisan bahasa Korea ataupun Hangul ini dirangka pada tahun 1443 oleh Raja Sejong ketika pemerintahan dinasti Yi. Pada ketika itu, rakyat Korea menggunakan sistem penulisan dari China yang agak kompleks. Memandangkan kedua-dua negara tersebut mempunyai bahasa yang berbeza, hanya golongan elit sahaja yang boleh mempelajari sistem penulisan dari China itu. Pada kadar iliterasi yang kian meningkat, Raja Sejong pun rasa risau. Oleh itu, baginda memerintahkan ahli fikirnya untuk mencipta skrip fonetik yang efisien dan lebih mudah untuk difahami oleh rakyat. Baginda bertitah, kalau ahli-ahli fikir tersebut boleh belajar sistem penulisan tersebut dalam masa satu hari, maka rakyatnya boleh belajar sistem tersebut dalam masa 10 hari. Jadi, bagi mencipta sistem penulisan yang baru, para ahli fikir pun keluar dan kaji sendiri macam mana rakyat Korea pada ketika itu bercakap. Dan disebabkan ini, sistem penulisan Korea ataupun Hangul dianggap sebagai the most scientific alphabet kerana dicipta berdasarkan pergerakan mulut manusia. So, hasil daripada usaha dan kerja keras oleh para ahli fikir, maka terciptalah sistem penulisan Korea moden yang kini dikenali sebagai Hangul. Sistem penulisan ini mempunyai 24 huruf yang terdiri daripada 14 huruf konsonan dan 10 huruf vokal. Walau bagaimanapun, semua ini takkan berlaku tanpa usaha dari Raja Sejong. Oleh kerana baktinya kepada rakyat, Raja Sejong dikurniakan gelaran Taewang ataupun The Great King Sejong, iaitu sebuah gelaran yang dikurniakan kepada sesetengah raja sahaja. Okeylah, itu sahaja perkongsian daripada saya untuk hari ini. Diharapkan perkongsian ini boleh memberikan manfaat kepada anda. Saya Putri Syafiqah. Remember to learn something new every day. Bye!